Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini kita memperbaiki mobil Zebra dengan kerusakan overhead, di mana mobil ini overhead ketika dibuat jalan dan ternyata untuk kerusakannya yaitu adalah airnya bocor. Jadi kerusakannya tidak berada pada silinder head ataupun packingnya, tapi kerusakan pada radiator. Nah, untuk penggantiannya ini kita lakukan dengan penggantian radiator baru karena yang lama menggunakan radiator fiber seperti ini. Diperbaiki oleh gini. Jadi seperti ini ya untuk radiator yang baru. Harganya itu sekitar 675.000an saja. Karena ini terbuat dari fiber. Kalau yang kuningan mungkin harganya lebih mahal. Karena terbuat dari kuningan. Nah, jadi seperti ini untuk pemasangannya kita ini jangan sampai lupa ya, ini tutupnya kipas ini. Itu pelindung dari entah itu batu ataupun kerikil agar tidak mengenai kipasnya.